berguna untuk teman-teman semuanya, bisa menginspirasi. Dan kita kembali ke herbal ya, atau kembali ke pupuk alam. Warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani. Alhamdulillah hari ini kita kembali berkarya masih di seputar tanaman pertanian. Yuk, seperti apakah perjalanan hari ini, simak terus bersama Jatimulia TV, sahabat tani Indonesia. Hari ini kita akan coba mereview sebuah tanaman jagung. Kelihatannya tampak sempurna sekali, dan kita menuju ke TKP atau ke lokasi tanaman jagung. Oke pemirsa, ini adalah tanaman jagung yang tumbuh sangat sempurna sekali, dan juga ini memang ditunjang dengan menggunakan pupuk kandang ya, pupuk kandang. Jadi terlihat beda sekali ya, terlihat beda sekali tanaman yang menggunakan pupuk kandang dan pupuk non kandang ya. Oke pemirsa, ini kita lihat tanaman sangat kerap sekali ya, lengkap ya, tapi bisa tumbuh normal, dan sekitar ketinggian ada 195 atau sekitar 2 meter ya, tumbuhan tanaman jagung dari tanah ini. Dan tentunya ini masih terdapat di kawasan Kebun Pari Kediri. Pemirsa, nanti kita akan membedakan tanaman yang menggunakan pupuk kandang dan tanaman yang memakai pupuk non kandang ya. Oke, kita review terus perjalanan hari ini masih di Jatimulia TV, sahabat tani Indonesia. Tentunya harapan kita semuanya selalu diberikan kesehatan, dan jangan lupa dibantu channel kami agar nantinya bisa lebih berkembang dan bisa bermanfaat untuk sahabat tani semuanya. Semoga sekilas dari kami tentunya bisa menjadi penginspirasi untuk teman-teman semuanya. Oke pemirsa, ini nanti kita akan membedakan yang sangat jauh sekali. Ini tanaman sama ya, tanamannya sama. Nanti kita langsung yang berada di sebelahnya ya, di sebelahnya. Oke, kita review terus tanamannya. Kita cari yang simpel aja ya, kita cari yang simpel. Nah ini pemirsa, pembuktian bahwasanya beliau menggunakan pupuk kandang. Nah ini pupuk kandangnya, sebagian belum di apa, di ajar ya. Ini adalah pupuk kandangnya. Ini memang hasilnya sangat optimal sekali ya, kita kalau memakai pupuk kandang seperti ini. Nah ini pupuk kandangnya, dan juga tanaman tumbuhnya sangat sempurna sekali. Nah ini ya, sangat sempurna sekali. Tuh, teman-temanku semuanya, dimanapun Anda berada, yang jelas sekali lagi untuk rekan-rekan, jangan lupa kita di support ya, support channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, agar nantinya channel kita bisa berkembang untuk sahabat tani semuanya. Oke, seperti yang saya janjikan bahwasanya kita akan membedakan dua tanaman yang memakai pupuk kandang dan non kandang. Oke, kita buktikan aja kesempatan hari ini. Oke pemirsa, ini yang sebelah ini yang hanya memakai bahan-bahan kimia atau pupuk kimia, hasilnya seperti itu. Dan ini memakai pupuk kandang dan masih tersisa pupuk kandangnya. Oke, semoga video kita bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi buat sahabat tani semuanya. Kita bisa membedakan antara pupuk kandang dan non kandang ya. Dan ini buktinya. Kalau kita lihat perbandingan enggak nganu ya. Tapi yang jelas sangat beda jauh ya, warna dan warna daunnya aja sudah sangat beda, sangat jauh sekali warnanya. Di situ agak muda, dan yang sebelah ini agak
tua ya, hijau tua ini mewakili pupuk kandang. Sangat beda sekali untuk kita semuanya, dan tentunya semoga video kita berguna untuk teman-teman semuanya, bisa menginspirasi dan kita kembali ke herbal ya, atau kembali ke pupuk alam, baik sekaligus untuk membenahi siklus tanah kita, sekitar kita, tanah pertanian kita, agar tidak mati ya. Kalau kita terlalu memakai banyak pupuk kimia, tanah kita akan mati ya. Tidak bisa tumbuh, tidak bisa tumbuh dengan sempurna apapun tanamannya. Sudah menyimak video dari kami. Oke, yang jelas tunggu terus jalan-jalan kita di tempat Anda, hanya di Jatim Mulia TV, Sahabat Tani Indonesia.